proses pembuatan lakso ya. Kita didihkan airnya ya. Lalu kita masukkan mie adonan ke dalam cetakannya ya. Nah, setelah itu kita putar seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam blender ini, lalu kita putar seperti ini ya. Nih ya. Kita masak sampai dia matang ya. Beras ya. Nah, ini kita lagi proses perebusan laksonya. Seperti ini. Wow, cantiknya. Nih ya, kita lagi rebus laksonya. Warnanya putih, kenyal. Nih ya. Tuh. Seperti ini.